Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, seawalnya saya berpesan di saya juga tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Simuliakan Tuan Iman, Tuan Bila, tuan-tuan ahli yang kuasa masjid. Sesungguhnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insyaAllah kita menyambung kembali kuliah Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum. Dan kita masih lagi pada tajuk gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Karena pada pertemuan yang lepas kita membicarakan hal ehwal masyarakat, dan malam ini kita akan sambung sikit lagi hal ehwal ekonomi moral ya, dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Kerana kita tertakluk pada SOP PKPP, iaitulah selama 30 minit saja kuliah maghrib dan juga kuliah subuh. Jadi kurang lebih sehingga masuk waktu Isya. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk berkati pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. تسمبوم كسراء ينكم 41. Masih lagi dalam hal ehwal masyarakat dari sudut hubungan kekeluargaan, hubungan antara lelaki dan perempuan disebutkan dengan empat keadaan. Keadaan yang pertama seperti pernikahan-pernikahan yang lain, ya, dengan melalui proses pertunangan, pernikahan ijab qabul dan juga mas kahwin. Kemudian hubungan yang kedua, masih lagi sebagai suami isteri, akan tetapi kita secara ringkas kerana kita nak sambung pada bahagian yang seterusnya, iaitu suami isteri, akan tetapi mereka ini nak mendapatkan bakal yang baik. Jadi si suami menyuruh isterinya melakukan hubungan dengan lelaki manalah yang nak dapat bakal tu. Ini persetubuhan haram yang dipersetujui dengan apa, suami itu setuju, isteri pun setuju. Ha, ini masyarakat Arab Jahiliyah dulu. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah hubungan beberapa orang lelaki dengan seorang perempuan. Disebutkan yang ketiga ini kurang daripada 10 orang.
Jadi wanita melakukan hubungan dengan berapa orang? 8 ke 9 ke 5 ke. Maka dia berhubung dengan berapa orang ini saja. Kemudian mengandung, lahir. Maka daripada 5 orang tadi ini dipilih seorang menjadi nasab, dinasabkan anak tu kepada seorang daripada 5 atau berapa orang tadi. Manakala yang keempat ni ramai. Ini perkara bahagian yang keempat ini seperti mana pelacuran. Jadi dia menerima saja lelaki yang mendatanginya. Kemudian bila dia mengandung, kalau ada 50 orang, maka dia akan pergi berjumpa dengan tukang tilik dan nak memastikan, nak menentukan siapa bapa kepada bayi yang ada dalam kandungan atau bayi yang dilahirkan. Baik. Maka itu antara kita sebutkan hal ehwal masyarakat Arab jahiliah dulu. Ya. Walaupun boleh jadi pada masa kita ni ada adalah umpamanya pelacuran. Ya, tu. Cuma dari sudut itu bila mana pelacuran, kalau mengandung lahiran anak luar nikah. Cuma pada masyarakat Arab ni dia nak apa kita sebut anak lahir tu dia nak bagi jadi sah. Nak sahkan lahir anak tu nak dinasabkan kepada siapa. Begitu. Kalau ikut hukum, bila hubungan yang tidak sah, maka anak tu tidak sah taraf lah. Tidak boleh dinasabkan kepada mana-mana lelaki. Hubungan yang tidak sah, tidak dinasabkan. Baik. Okay, itu empat keadaan hubungan lelaki dan perempuan pada zaman masyarakat Arab jahiliah. Lagu mana pun tubi anak, keluar anak ni dinasabkan gitu. Berbeza hukum hukum menurut Islam, bila hubungan itu Allah SWT Muhammad yang tidak sah, maka anak lahir ia disebut anak luar nikah. Anak yang tidak sah tarah, anak luar nikah tu kasar sikit. Anak yang tidak sah tarah, lembut. Tak apa nak kasar pun tak apa, pasal hubungan yang terlarang. Baik. Maka disebutkan juga di sini bahawa amalan zina berleluasa pada semua lapisan masyarakat. Makna zina ni berleluasa. Tidak dapat dituding jari pada lapisan atau golongan tertentu. Mana-mana lapisan. Baik lapisan apa yang disebutkan sebagai dimuliakan, ya, menjadi dia punya kita sebutkan kabilah yang mulia, susu galuh dari nasab yang mulia umpamanya. Pun juga tidak terlepas daripada amalan zina. Kecuali beberapa individu lelaki dan perempuan yang memandang berat amalan persundalan ini. Melainkan beberapa orang yang menitik beratkan tentang apa itu diri inilah, kan? Maruah diri, kehormatan diri. Nampaknya keseluruhan masyarakat jahiliah tidak merasa aib untuk melakukan perzinahan ini. Ya. Bahagian yang keempat tadi kan. Lelaki, ia bila datang kepada wanita, ia disebut di sini bahawa wanita ni dia yang kata seperti pelacur ni, dia ada bendera yang dipasang depan pintu rumah dia. Bila lelaki ni pemuda lalu tengok ada bendera tu, makna itulah. Dia boleh masuk dan dia masuk ni, mana masuk wanita ni tak boleh tolak. Jadi ramai, itu kita sebut tadi amalan zina ni berleluasa pada zaman masyarakat apa tu Arab jahiliah dulu. Kemudian seperti yang disebutkan di sini, Abu Daud meriwayatkan hadis dari Amr bin Shu'aib dari bapanya, dari datuknya dengan berkata, telah bangun seorang lelaki dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si fulan itu adalah anakku. Dahulu ku telah bersetubuh dengan seorang hamba perempuan semasa jahiliah. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tiada kaitan dengan Islam. Pekerjaan jahiliah sudah berlalu. Anak hasil persekutuan persundalan adalah haram. Cerita perebutan di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdun bin Zam'ah, iaitu Abdul Rahman bin Zam'ah, anak lelaki hamba sahaya Zam'ah, merupakan cerita yang diketahui umum. Adapun hubungan seorang lelaki dengan anak-anaknya adalah dalam bentuk yang berbagai-bagai. Di antaranya terdapat ucapan seperti berikut.
Ini syair. Anak-anak kesayangan kami, merekalah jantung hati yang berjalan di persada persada bumi. Di antara mereka juga ada yang membunuh anak-anak perempuan. Ini antara bahagian jahiliyah Arab. Membunuh anak-anak perempuan kerana takut malu dan berat perbelanjaan. Mereka membunuh juga anak lelaki kerana takut papa dan kesusahan. Namun demikian, amalan ini tidaklah boleh dianggap sebagai adat resah yang berluasa di kalangan bangsa Arab. Ada sebahagian kecil. Ya, boleh jadi kerana keluarga dia miskin, jadi dapat anak perempuan menambahkan lagi kesusahan dia. Inilah yang membunuh anak perempuan. Ataupun ada juga yang membunuh lelaki, ada riwayat. Tapi tidak menjadi kebiasaan lah. Seperti mana yang kita sebutkan tentang hubungan lelaki dan perempuan, hubungan perzinaan tadi itu menjadi kebiasaan. Berbeza pada sisi membunuh anak ni, kita tak boleh kata masyarakat Arab jahiliah dulu menjadi kebiasaan dia bunuh anak perempuan atau tanah anak perempuan hidup-hidup, takut apa dianggap wanita ni dianggap sia, maka tanah anak perempuan hidup-hidup. Ada. Kerana hanya sebilangan kecil saja. Bila sebilangan kecil, kita tidak boleh mengaitkan bahawa ia adalah satu kebiasaan ataupun adat resah dalam masyarakat Arab jahiliah. Baik itu dia dinafikan. Walaupun ada ya umpamanya kisah bagaimana Sayyiduna Umar Al-Khattab. Satu ketika dilihat Allah Subhanahu Muhammad sedih. Mana mengalirkan mata sedih. Satu ketika nampak dia apa macam ketawa lucu. Maka sahabat bertanya kepada Sayyiduna Umar, aku melihat kamu ada seketika sak nampak menangis, sak nampak gelap pula. Maka diceritakan bahawa ketika dia menangis itu, dia terkenangkan ketika masa dia jahiliah dulu, dia pernah menanah anak perempuan itu-itu. Maka dia ada sedih. Itu kesalahan semasa jahiliah itu, sebelum Islam itu, yang Nabi sebut tadi itu. Tiada kaitan dengan Islam. Tiada kaitan dengan Islam kerana Islam kemudian datang. Orang yang masuk Islam, maka kesalahan-kesalahan dia yang dulu itu dihapuskan, selesai. Berbeza kita Islam sejak lahir, tak boleh pula kata gitu, tak boleh. Pasal kita mula daripada Allah SWT Muhammad, kerana kita lahir sebagai Islam, mula saja balik, maka kita dipertanggungjawabkan bagi setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, ketika kita sebut tadi sedih, ketika Allah SWT Muhammad, dia nampak macam gelak tawa, lucu. Maka diceritakan bahawa ada satu ketika dalam keadaan dia tak ada makan, tak ada nak boleh makan. Maka berhala, dia berhala ni, asnam ni, dia macam-macam ada. Ada dalam bentuk ukiran batu. Maka disebutkan Sayyidina Umar ni, berhala dia ni dibuat daripada himpunan, dihimpunkan buah tamar, buah kurma. Ibu-ibu pun jadilah, gapo ikutlah nak ukir gapo dia. Maka ia disembahlah, berhala ni sembahan asnam. Kemudian tak ada nak makan. Tak ada makanan lah kita kata. Masa tak ada makanan, lapar nak makan. Jadi dia tengok asnam dia ni daripada kurma. Jadi dia pun ambil daripada asnam dia, berhala. Dia kata Tuhan lah. Orang yang menjadikan asnam ni sembahan ni, maka ia meletakkan asnam ni, berhala ni, Tuhan. Jadi dia ambil kurma tu, ia makan. Jadi seolah apa ia makan Tuhan dia. Gitu dia gelak tawa. Itu kisah yang kita nak sebutkan membunuh anak lelaki, anak perempuan dan juga anak lelaki ni kerana takut papa, takut malu ya, dan kerana berat perbelanjaan dalam keluarga. Maka itu ada, bukan sebagai kebiasaan. Ya, ia hanya berlaku kepada sebahagian sebilangan kecil ya, yang hidup dalam keadaan yang lemah lah, yang miskin. Jadi kerana lahir anak ni menyebabkan dia berasa susah. Maka terpaksalah. Terpaksa. Maka dalam keadaan terpaksa, maka dia pun bunuh. Baik, disebutkan di sini, namun demikian amalan ini tidaklah boleh dianggap sebagai adat besar. Kita tak boleh nak ikat dia, nak kait dia, zaman Arab jahiliah dulu ni bunuh anak perempuan dia takut siap. Kerana menganggap anak perempuan siap, maka depa tanah anak perempuan hidup-hidup. Dapat anak perempuan tanah. Jadi bila menjadi adat resah ni,
Orang dapat je anak upah, dia tanam. Itu yang disebut sebagai kebiasaan atau adat resah. Dapat anak perempuan, tanam. Jadi tak ada habis generasi bangsa, bangsa Arab. Pasal duk tanam semua anak perempuan. Ada. Maka menafikan akan apa tu, menanam atau membunuh anak perempuan maupun anak lelaki kerana takut papa, susah, malu, sia dan sebagainya ni pada sebilangan kecil je. Ya, maka bila sebilangan kecil, kita tak boleh kaitkan dengan keseluruhan bangsa Arab jahiliah. Baik. Kerana bangsa Arab jahiliah itu ada juga perkara yang baik dia. Nanti kita akan sebut pada bahagian yang ketiga dalam hal ehwal masyarakat. Kita baca ni hak ehwal masyarakat, gambaran masyarakat Arab jahiliah ni hak ehwal masyarakat. Kemudian hak ehwal ekonomi dan yang ketiga moral. Moral ataupun akhlak. Baik, kebaikan yang ada pada bangsa Arab walaupun jahiliah tu ada juga baik dia. Cuma kerana jahil tadi ni, itulah menjadikan asnam, ya, berhala itu sebagai sembahan dan sebagainya. Baik, umpamanya tadi berzinaan menjadi kebiasaan, kerana itu kejahilan. Baik. Kerana mereka amat memerlukan kepada anak lelaki untuk mempertahankan diri mereka dari serangan-serangan musuh. Jadi anak ni merupakan keperluan. Ya, kalau lelaki ni nak pelapis lah dalam tentera, anak lelaki pelapis. Manakala anak perempuan selapak sebagai penerus generasi. Nah, kalau kata anak perempuan ni siap pergi tanam, tinggal lelaki ya. Nak lahir anak, nak lahir generasi lagu mana? Hatta Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang mana Allah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan baginya, menciptakan darinya Adam isterinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan berkembang biak ramai lelaki dan perempuan. Mula Allah cipta Adam, kemudian Allah cipta Hawa sebagai isteri, pasangkan untuk melahirkan anak. Sehingga hari ini kita semua daripada Adam dan Hawa. Semua kita daripada Adam dan Hawa belaka. Baik. Maka di sana perlu kita sebutkan keperluan bagi keluarga bila menikah nak anak. Ini zaman jahiliah. Kalau masa kita ni pun ada macam-macam juga orang nikah tak mau anak pun ada. Boleh jadi masa muda nikah, kita tak mau lagi anak ni, muda lagi. Kita nak poyo-poyo dulu, nanti umur 35 pun nak anak. Bila umur 35 tak dapat anak pula. Susahlah nak buat proses nak dapat anak pula. Sebab itu bila menikah, antara hikmah pernikahan adalah untuk meneruskan zuriat tu, generasi, melahirkan zuriat. Jadi kalau ia menikah tak mau anak, dosa. Maka dia kena, dia tidak apa itu ikut kepada syariat, ya, syariat Islam tu. Kalau ia menikah tak dapat anak lain. Ya. Ini tak mau anak, proses macam-macam tak mau anak, makan pil lah, guna apa lah, tak mau anak. Itu tak mau tak boleh. Kerana anak ni Allah beri rezeki ni. Maka kita seolah menolak, ya, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awal lagi kita kata tak mau anak, mak kalau kata apa dengan anak ni susah, payah, anak kecil payah. Tak boleh. Karena bila Allah berkehendak nak berikan rezeki dengan pelbagai jalan, itu rezeki Allah. Nikmat Allah ni dengan pelbagai jalan. Bukan hanya duit ringgit je rezeki. Anak pun rezeki, sihat pun rezeki, nikmat. Baik. Urusan kira bicara seorang dengan saudaranya atas anak saudara dan anggota keluarga merupakan ikatan yang kemas kerana mereka mengamalkan konsep asabiah perkauman. Konsep perkauman ni, konsep apa asabiah, meletakkan bangsa, kita katakan kabilah itulah, bangsa Arab lah. Kabilah ni dia mengutamakan kabilah tu, sehingga berlaku pergaduhan antara kabilah ni sampai persetuan sehingga bergenerasi. Ya, umpamanya disebutkan di sini seperti Aus dan Khazraj. Asal mereka ni dua orang, Aus dan Khazraj ni adik-beradik. Kan? Kita baca dulu, ya, apa tu?
kisah Arab ni, perjalanan bangsa Arab ni, adik-adik, tapi kerana perseteruan ni habis sampai ke bawah, sampailah pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali dipersaudarakan kembali, diperbaikkan kembali. Wahab depo ni makna dah jadi generasi yang turun ni, perseteruan ni kerana kabilah ni, maka perseteruan yang kita katakan yang besarlah, sehingga menyebabkan seolah-olah tak ada ruang yang boleh mempertautkan kembali. Seolah macam begitu kerana lama ni, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertautkan kembali. Ini hebat Islam. Hebat Islam ni walaupun seolah nampak tak ada jalan dah ni. Tak ada jalan boleh nak baik semula. Tapi Islam pasti akan ada jalan nak memperbaiki ataupun mempertautkan hubungan ni, hubungan kekeluargaan, keluargaan ke hubungan Allah Subhanahu Muhammad, bangsa ke, hubungan apa pun, maka Islam akan datang dan pasti akan dapat dipersatukan kembali. Itu apa tu kehebatan ya, Islam tu sendiri. Kalau pada bangsa, tak boleh. Ada bangsa lain ni, bangsa ni bangsa nak temu, tak boleh. Wahab kita sebutkan tadi bahawa kita semua ni daripada Adam dan Hawa. Semua kita daripada Nabi Adam dan Hawa belaka. Bila lahir, bila bergenerasi ni, maka dah jadi banyak syu'uban wa qabaila, bersuku puak dan berkabilah-kabilah. Bangsa macam-macam jenis bangsa dalam dunia ni. Kabilah macam-macam. Kalau Arab ni pun kabilah, banyak kabilah. Walaupun Arab belaka ni, tapi berkabilah. Baik. Manakala hubungan di antara kabilah dengan yang lain amat naif dan longgar sekali. Antara kabilah dengan kabilah ni longgar. Seluruh tenaga mereka tertumpu kepada peperangan. Cuma kegerunan dan perasaan malu lantaran beberapa adat resam yang dikongsi bersama, yang terdapat dalam agama anutan dan dongeng khurafat lama mereka. Itu sahaja sebagai faktor yang mengendurkan perkelahian dan persekitaran mereka sesama sendiri. Kalau bukan kerana ada perkara yang persamaan dia, adat resam ke, dari sudut anutan agama ke, pasti mereka akan berperang ni, bergaduh antara kabilah. Berperang sedia. Tapi kerana ada persamaan, sedikit persamaan, hanya apa kita sebut dengan berlaku apa tu kita katakan perselisihan saja. Pada setengah keadaan, faktor perjanjian sekutu dan setia kawan merupakan pendorong kepada persetujuan dan persepahaman antara kabilah-kabilah yang berlainan. Malah perangan dalam bulan-bulan haram merupakan rahmat dan pemangking kepada penghidupan sejahtera mereka. Pendek kata, keadaan sosial pada tahap yang naif, daif dan longgar disokong oleh kejahilan yang amat sangat. Khurafat memainkan peranan utama dalam penghidupan seharian mereka. Seolah tak ada apa tu agama yang apa itu yang membentuk diri mereka. Malah penghidupan mereka hampir-hampir mencecah status binatang. Mana seolah tak ada peraturan. Tadi kita bicarakan tentang hubungan laki perempuan, sehinggakan suami boleh menyuruh isteri dia kerana nak anak ya. Nak anak kita terbakar molek. Nak anak bakar molek, maka dia suruh isteri dia melakukan hubungan dengan laki manalah yang kata bakar molek tu. Boleh jadi pada apa kita sebut fizikal dia ya, kerana nak dapat anak lelaki yang perkasa, tangkah apa semua ni, perkasa fizikal. Pergilah mugilah apa dengan lelaki tu. Mudah-mudahan anak nanti kita dapat anak yang gagah seperti dia contoh. Atau dari sudut intelektual ya, apa kita sebutkan apa kepandaian ni ya. Oh tengok orang tu pandai lagi, mugilah apa melakukan hubungan dengan dia, kok boleh jadi nanti lahir anak kita pandai. Maka seolah apa dia macam tak ada apa peraturan yang mengikat ya, yang menghalang hubungan-hubungan yang apa terlarang ya, yang jijik seumpama apa tu kita sebutkan apa dijual beli ya. Maka seolah seperti binatang suka-suka ya. Dan macam perkara ketiga dan keempat, bahagian yang ketiga dan keempat dalam hubungan lelaki dan perempuan. Tu. Maka dia boleh saja ikut suka seperti binatang. Kerana kaum wanita diperdagangkan sama seperti barang-barang logam. Ikatan umat terlalu lemah.
Kerajaan-kerajaan dan pemerintahan hanya memikirkan bagaimana untuk memenuhi harta simpanannya tanpa menghiraukan kepentingan rakyat jelata, atau sepanjang masa memikirkan untuk berperang sahaja melawan seteru-seterunya. Maka itu hak ehwal masyarakat Arab jahiliah. Cuma dalam perkara yang kita sebutkan sebagai penegasan kembali, iaitu dalam membunuh anak perempuan maupun anak lelaki, ya, yang menjadi apa kita sebutkan, yang kita sebut, kadang kita dengar bahawa masyarakat Arab jahiliah ni apa, bila dapat anak perempuan ia tanah hidup-hidup. Maka seolah kita meletakkan perbuatan itu sebagai satu kebiasaan bagi masyarakat Arab jahiliah ada. Ya. Kerana hanya sebilangan kecil saja, kerana melihat apa itu kesusahan, kemiskinan, kepapaan, maka dengan keterpaksaan mereka terpaksalah ya membunuh baik anak perempuan maupun anak lelaki. Baik, kita beralih kepada hal ehwal ekonomi. Hal ehwal ekonomi sebenarnya dipengaruhi oleh hal ehwal masyarakat. Nah, hubungan masyarakat itu yang mempengaruhi hal ehwal ekonomi. Hal ini menonjol ketara apabila kita melihat cara hidup bangsa Arab. Perhatikan sahaja perniagaan. Ianya merupakan sesenang cara untuk memperolehi keperluan hidup. Pergerakan perniagaan tidak mungkin berjalan dengan mudah kecuali dalam keadaan di mana keselamatan dan kesejahteraan terjamin. Hal ini hilang sama sekali di semenanjung Arab kecuali di bulan-bulan haram sahaja. Di bulan-bulan ini sajalah diadakan pasar-pasar perniagaan Arab yang terkenal seperti pasar Mukaz, Zul Majaz, Mijannah dan sebagainya. Karena di bulan-bulan haram ni mereka tidak berperang. Bulan selain bulan haram tu berlaku peperangan. Jadi ekonomi pun jadi masalah. Dalam sektor pertukangan dan pembuatan, bangsa Arab adalah termundur. Kebanyakan perusahaan yang ada seperti jahitan dan perusahaan kulit itu pun dibawa masuk dari negeri Yaman, Al-Hirah dan negeri Syam. Memang terdapat pertanian dalam semenanjung dan ternakan binatang, manakala keseluruhannya adalah diusahakan oleh wanita-wanita Arab dengan pekerjaan bertenun. Namun kesemua harta dan barang-barang itu terdedah kepada peperangan dan perampasan. Bila perang apa? Bila perang apa? Kemiskinan, kelaparan dan ketiadaan pakaian merupakan fenomena masyarakat Arab jahiliah. Baik, kita beralih kepada moral. Ini kita nak bicarakan, walaupun dalam keadaan Arab jahiliah ada moral ataupun yang kita sebutkan perkara yang dititik beratkan kerana dia menjadi adab besar. Bila jadi adab besar, perkara yang baik itu berjalanlah. Baik, kita tengok moral. Kita tidak menafikan di mana masyarakat Arab jahiliah bergelumang dengan keburukan, kerosakan dan amalan-amalan yang tidak boleh diterima oleh akal yang sihat dan ditolak oleh perasaan yang bersih. Macam tadi kita sebut tadi itu, dan akal yang sihat pun tolak, kan? Macam suami isteri, suami sanggup menyuruh isteri dia melakukan hubungan dengan lelaki mana? Akal yang sihat pun tolak. Tapi kerana menjadi kebiasaan tu begitu, nak mendapatkan bakar tadi, maka mereka terpaksa begitu. Tetapi kita tidak menafikan di sini bahawa ada perkara-perkara yang baik yang disebutkan sebagai dalam masyarakat Arab itu, kerana dia menjaga kita sebutkan sebagai adat resam, ya, dalam masyarakat Arab. Kemudian itulah antaranya sifat bermurah hati. Bangsa Arab berlumba-lumba dan berbangga dengan pekerti ini. Kiranya sebahagian besar syair-syair mereka dihabiskan untuk memuji dan memperkatakan mereka yang bersifat dengan pekerti ini. Pernah berlaku di mana seorang lelaki sebagai tuan rumah yang sedang kedinginan dan kelaparan, namun menyembelih unta yang satu-satunya dimiliki sebagai sumber penghidupan keluarganya hanya semata-mata kerana menyahut panggilan perasaan pemurah hati untuk tetamu yang singgah di rumahnya. Nah, masyarakat Arab kelebihan dia ni apa, memuliakan tetamu memang. Ni antara contoh yang kita sebutkan di sini, yang disebutkan di sini sebagai contoh bahawa sangat memuliakan tetamu. Sehingga disebutkan dia tak ada apa-apa ni. Malah dia lapar dan makan. Tapi kerana mari tetamu, hanya ada utah tu seekor je. Hanya utah tu je. Tapi kerana nak memuliakan tetamu, sanggup disembelih utah tu. Kerana nak beri, nak memurah hati, nak memulia tetamu dan nak beri makan kepada tetamu. Itu sampai gitu sekali. Itu kita nak sebut apa, memuliakan tetamu tu memang ya, menjadi apa kita katakan kemurahan hati masyarakat Arab sejak zaman jahiliah sehingga ini. Mulia tetamu.
Memang mereka sungguh memuliakan tetamu. Sehingga kan ada satu video klip yang depa tular. Macam mana? Ada tetamu datang dalam 3 hari ni, tetamu tu duduk gitu. Ni hak ni Arab lah buat nak menunjukkan bahawa mereka ni bila dengan tetamu ni beralah. Tetamu datang masuk rumah duduk. Macam tetamu tu pula tuan rumah. Sehingga 3 hari, baru lepas 3 hari tu baru tanya, baru boleh tanya, nak tanya. Sebenarnya ada apa hajat apa semua. Ha, begitu nak sebut. Sungguh mereka ini memuliakan tetamu. Baik, itu yang pertama. Panjanglah, cuma kita beri secara ringkas. Yang kedua, menepati janji. Janji pada orang Arab jadilah merupakan satu pegangan agama. Janji itu satu pegangan agama. Mereka berpegang dengannya. Untuk menaikannya, mereka sanggup membunuh anak sendiri. Memusnah sebuah kampung lebih ringan lagi dari memungkiri janji. Kiranya kisah Hani bin Sa'ud al-Syaiban, kisah As-Sama'u bin Adi dan Haji bin Zurarah al-Tamimi sudah cukup untuk membukti kebenaran nilai janji pada bangsa Arab. Janji, sumpah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kemegahan diri. Kemegahan diri dan enggan menerima penghinaan dan penganiayaan. Sebagai implikasinya, mereka terlalu berani, terlalu cemburu, cepat peka dan sensitif. Bagi mereka, sebarang perkataan yang berbau penghinaan, pencelaan boleh membawa kepada mengangkat senjata. Nak perang. Kemudian, mereka juga selalu memarakkan api peperangan tanpa mempedulikan jiwa mereka yang akan terkorban kerananya. Masuk dari perkara yang ketiga ni, kemegahan diri ini untuk mempertahankan. Ya, kalau pada agama, mempertahankan agama lah. Tapi mereka mempertahankan kabilah tu lah, lebih utama. Baik, yang keempat, keazaman dan tekad. Apabila mereka berazam untuk sesuatu yang boleh membawa kepada keagungan diri dan kebanggaan diri, maka hal ini tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang mereka. Malah mereka rela memperjudikan diri mereka sendiri. Yang kelima, sabar dan berlapang dada. Mereka menyanjung sifat-sifat ini, namun sikap seperti ini sukar diketemui kerana keberadaan mereka yang keterlaluan dan terlalu gemar untuk marah ke medan peperangan. Sabar dan berlapang dada, tapi disebutkan di sini sukar ditemui. Pasal mereka ni jenis berani. Jenis kira kata bila mari hina ni, mari lawan tu tak boleh sabar sebenarnya. Kan? Tu. Yang keenam, sifat bersahaja dan ala kampung. Mereka belum terpengaruh atau dicemari dengan noda-noda kemajuan dan ancamannya. Sebagai netizennya, mereka bersifat amanah dan bercakap benar, malah tidak senang dengan tipu daya. Kita melihat akhlak-akhlak yang berharga dan bernilai ini merupakan faktor utama pemilihan semenanjung Arab untuk memikul tanggungjawab amanah risalah Islam ini. Tanggungjawab memimpin umat manusia sejagat dan masyarakat dunia di samping posisi geografi dalam peta dunia. Sebenarnya akhlak-akhlak mulia yang terdapat pada bangsa Arab di samping jenis-jenis pekerti buruk merupakan nilai-nilai mulia yang boleh membimbing masyarakat dunia kepada kebaikan dan kemanfaatan melalui proses-proses pengislahan. Jadi itu apa itu kita sebutkan matlamat ya, dan juga hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul Khatamil Anbiya misalnya bangsa Arab. Kerana hak perkara-perkara yang buruk tadi itu nak diislahkan, nak diperbaiki menjadi baik. Dan dalam masa yang sama ada kebaikan-kebaikan ya, dalam pada bangsa Arab itu sendiri. Jadi sekadar itu, kerana Isyak telah masuk. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan untuk malam ini menambahkan lagi kefahaman kita khususnya tentang bangsa Arab. Yang mana dalam bangsa ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan insya-Allah pertemuan akan datang kita masuk pada tajuk yang seterusnya, keturunan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda. Sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.